Halo teman-teman, ini adalah rangkaian perjalanan terakhir saya dalam menikmati transportasi publik di Jakarta dengan tarif Rp1. Setelah menaiki bis Transjakarta dan juga MRT Jakarta dengan tarif Rp1, jalanan saya lanjutkan menuju stasiun Velodrome yang merupakan stasiun LRT Jakarta. Stasiun Velodrome berada di kawasan Rawabangun, Jakarta Timur. Untuk sampai di sini, saya juga menggunakan jasa bus Transjakarta dari Terminal Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk sampai ke stasiun Velodrome, kita cukup berjalan kaki karena stasiun Velodrome ini dekat dengan halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Kita coba dari kartu KRL nih ya. Nah, di sini saya mencoba memakai kartu multi trip KRL Komuter Line. Saya melakukan scan yang ada di atasnya tuh, tapi tidak bisa dan ternyata harus di tempat yang menyatu dengan mesin. Ini kereta apinya. Teman-teman cuma dua ya. Thank you.
berikutnya Boulevard Utara S01 transit ke Busway Jakarta tujuan Jakarta International Stadium serta bus bandara tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pintu sisi kanan arah perjalanan akan dibuka. Periksa kembali tiket dan barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta. The next station is Boulevard Utara S02. Transfer for Transjakarta bus to Jakarta International Stadium and airport bus to Soekarno-Hatta International Airport. The doors on the right side will open. Teman-teman, saya berada di dalam rangkaian LRT Jakarta. Ini akan menuju stasiun akhir Pegangsaan 2, teman-teman. Tadi start dari stasiun Velodrome. Jadi LRT Jakarta ini berbeda sama LRT Jabodetabek ya. Kalau LRT Jakarta ini dia transitnya 2 kereta. Kalau LRT Jabodetabek itu 6 ya. Transitnya 6 kereta. Jadi harus dibedakan, teman-teman, LRT Jakarta dan LRT Jabodetabek. Nah, kalau LRT Jabodetabek itu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, teman-teman. Nah, kalau LRT Jakarta ini milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini menikung. Jadi LRT Jakarta ini ada 6 pemberhentian stasiun, teman-teman. Velodrome, Equestrian, Pulau Mas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, dan Pegangsaan 2. Oke, teman-teman, saya sudah berada di stasiun Pegangsaan 2, stasiun paling ujung, stasiun paling akhir dari perjalanan LRT Jakarta yang saya naiki atau saya tempuh dari stasiun Velodrome, teman-teman. Ini stasiun paling ujung terakhir ya. Dan ini dalam rangka HUT 497 Kota Jakarta, teman-teman, ini masih berlaku RP1 ya, teman-teman, atau 1 rupiah. Seperti ini area ruang tunggu dari LRT Jabodetabek, dan ini ke arah keluar ya, teman-teman. Lift keluar, elevator to exit. Nah, ini nanti akan balik lagi ke Velodrome, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya naik LRT Jakarta yang merupakan BUMD-nya Pemprov DKI Jakarta ya. Jadi LRT Jakarta itu beda sama LRT Jabodetabek yang dikelola PT KAI, teman-teman. Nah, di sini ada keretanya ya buat foto-foto tuh. Ini peta supaya penumpang tidak bingung ketika keluar dari stasiun.